Hari Susanti, seorang pengendara motor asal Semarang, tewas menabrak tiang telepon di Jalan Diponegoro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, setelah HP-nya meledak di dashboard motor. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 18 September lalu. Saat itu, Hari sedang berboncengan dengan Suparti dan kendaraan mereka melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan. Tiba-tiba, ponsel yang berada di dashboard motornya meledak dan membuat Hari panik. Seketika itu juga, konsentrasi Hari buyar hingga motor metik yang dikemudikannya oleng dan menghantam 4 tiang besi dan pohon di pinggir jalan. Hari dan Suparti kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa Hari tidak dapat tertolong dan Suparti mengalami luka yang serius. Menurut keterangan polisi, HP milik Hari bisa meledak karena suhu HP tersebut sangat tinggi akibat terpapar panas matahari dan goncangan yang disebabkan oleh motor. Atas kejadian ini, polisi menghimbau warga untuk tidak menyimpan ponsel mereka di dashboard motor. Duh, ngeri banget ya guys. Ingat ya, buat selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan diri dalam berkendara.